Ya mohon untuk atlet-atlet yang kemarin ke Kesehatan Jember untuk mempersiapkan diri di depan sini monggo. Untuk Mas Jovi ini kan sebagai seni gitu. Seni kemarin tidak dilombakan, tapi dia eksebisikan aja. Hold up. Jika kalian menginginkan menjadi atlet, silakan nanti kalian koordinasi dengan Mas Kaswadi, koordinasi dengan Mas Bayu, nanti kita akan sambingkan dengan sekolah jenengan. Dia diberangkatkan lewat sekolah. Oke. Okay? Siapapun yang menginginkan menjadi atlet dari Cempaka Putih, selama waktu dekat ada pekan olahraga pelajar Kabupaten Madiun. Silakan nanti dalam waktu dekat yang menginginkan berminat silakan merapat ke Mas Kaswadi, Mas Bayu untuk segera kita lalu bersama-sama dan kita akan koordinasikan dengan pihak sekolah untuk diberangkatkan. Jelas ya? Kalau yang 501 umur dari 10 sampai 15. Oke, itu ya, jelas semua ya. Oke, kalau sudah jelas, monggo semuanya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan kenaikan tingkat pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa ada halangan waktu apapun. Oke, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di jogging lho Mas. Kan bawa tuh lomba tuh. Nggih. Niku, nggih. Terus 3 senam jurus. Nah, terus sebelahnya jalancor. Sebelahnya jalancor nanti di kok. Nggih. 4 keagamaan. Jalur ke area. Jalur ke area. Nggih. Terus yang kelima nasionalisme dan depan pintu area. Depan pintu area. Nggih. Oke, okay. Kan gue, okay. Terus nanti saya cuma tolong warganya yang itu nggak ada, tolong jangan tugaskan satu atau dua untuk pendamping masing-masing kelompok. Oke, okay. Ini misalkan satu dari sambung, satu kedua, dia ngetuk nih, sambung saya. Oke, paham ya? Ini kan yang menentukan, nggak saya gue, yang menentukan nanti yang bentuk lima kelompok nih, lima kelompok gue. Terus nanti warganya yang ngambil dua-dua, kamu tau siap, ini ngetuk nih, terus perkuat, oke, paham ya? Kenapa dibagi 88? Nggih. Dibagi 88 tolong pada waktu bagi jangan melihat dia. Yang penting fokus di diri dan kondisi dia. Iya toh? Jadi apa lagi itu sudah tadi. Jadi itu sudah. Oke, monggo ya. Ini monggo. Kon monggo. Sampai api dan sesuai dan sampai lawan-lawan. Nggih, itu nggih. Baiknya juga ada itu seperti ini posisi depan. Sudah usah nanti ada kata itu Pak. Bodine nek ora bodine. Wah, teknik maju ke depan senam jurus. 4 anak senam jurus maju ke depan. Terus itu Jo. Ayo. Pakai datang ke tempat nih. Lima, bisa keagamaan, kerohanian, kepala. Empat anak, masih empat. Masih melok kancane, diatur jarak gede. Nah, yang terbisu deh. Lima, nasionalisme.
mental, harus mental, sama ini, baris ini. Sama nanti pos yang mau kita sampai ya, namanya Mas Ibut Rebutin. Apa nama Faizin? Nama namanya Faizin. Ini dari Mas Faizin. Empat. Tiga. Yang lebih Kita datangkan pos sambung sampan dulu nggak apa-apa di sini di tempat ya. Yang kedua ini pos 2 ya, sampan menuju ke pos 2 pos 3 pos 4 pos 5 ya. Nanti kalau sudah masuk ke pos ya, sampan juga dulu ya, sampan minta arahan ke yang ke satu mas saya kosong ya mas, berarti aku nih aku penjara. Oke. Oke, monggo. Untuk yang pos 1 sampan tetap tinggal di tempat. Yang lain silakan berangkat. Cari sampan tanya sama di sana ada semua. Tetap berkelompok. Ya vali kelompoknya di sini. Assalamualaikum, Mas. Oh ya, Waalaikumsalam. Ya, ya mana, Mas? Ini mau info aja ini acara UKT berapa banyak Mas ini yang ikut, Mas? Oh, ini diikuti dari ranting Kebon Sari mas, meliputi sub ranting Jomblang, Barek, sub ranting Krandekan, sub ranting Sarangan, sub ranting Barek, serta sub ranting Jumok. Jadi ada berapa tadi? 6 sub ranting. Ya. Berapa mas? Untuk anaknya diikuti 30 anak laki-laki sama 10 perempuan tadi. Terus yang diujikan rencananya udah apa aja mas? Oh, untuk yang diujikan rencananya dari pos 1 itu sambung. Untuk yang pos keduanya teknik dasar pencaksilat seperti ya fisik itulah, pernapasan. Dan untuk yang pos ketiga yang diujikan itu seperti senam, jurus di pencaksilat Cempaka Putih. Dan untuk ke pos yang keempat bidang keagamaan, kerohanian terutama itu bidang keagamaan terutama. Dan untuk yang ke bidang kelima nasionalisme bela negara, intinya seperti tas mental ya, mengarah seperti apa itu bertujuan pengetahuan lah, ilmu pengetahuan anak-anak siswa terutama untuk dasar negara kita. Untuk harapannya untuk ini mas, siswa-siswa yang mengikuti saat ini gimana mas? Kalau saya harapannya ya semoga ini acara terutama ya kita mintanya diberi kelancaran, terus diberi ini kesuksesan. Dan untuk kedepannya semoga saja saya berpesan kepada anak semuanya, semoga bisa anak-anak bisa menurunkan prestasi terutama di bidang pencaksilatnya. Dan untuk kedepannya semoga ya ini ajang pencaksilat jangan dijadikan untuk apa itu ya, bukan untuk dijadikan ajang pamer gitu aja ya, anak-anak semoga bisa berprestasi untuk kedepannya khususnya untuk cabang Madiun kedepannya. Terima kasih Mas. Oke, okay, siap. Acara belajar berjalan lancar, tidak ada halangan buat apapun. Terima kasih sudah sempetin waktunya saya wawancarain dengan. Iya Mas ya. Terima kasih Mas. Oke, okay, sama-sama. Waalaikumsalam. Biar tetap aman. Thank you.
Ini adalah suasana tes sabuk kuning ke hijau. Cukup ramai. Ada sekitar 40-an siswa yang mengikuti. Suasana di beberapa pos. Ngomong, aku ngomong bolak-balik kayak mana? Nanti yang ngomong beli es nih. Skap, ngomong, acur-acur lah. Skap, skap. Nanti jam berapa? Jam ada nih di depan. Coba jawatan muka. Skap, bareng. Coba jawatan muka. Sang. Pada yang di kanan kiri kafe. Dapat. Tangan ini, ayo setan lu. Wah. 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 Tak kepulinya niki aja njentit. Wah. Ini tuh ini jaket. Ma. Nam. Tu. Pas. Oh. Stop. 8, 6, 4, pasap. Ini apa? Santai-santai. Tuan. Tu. Tengah. Wow. Ah. Tengah. 4. Ya. Ma. 6. 4. Tu. Allah, asyhadu an la
ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash shalah. Hayya 'alash shalah. Itu pos terakhir, yaitu pos 5. Nah, itu sudah kelihatan kesan aja nanti di sana. Kita akan cari informasinya. Masih di pos berapa, Mas? Pos 5. Pos 5. Pos 5 tes apa? Mental sama. Hah? Apa, Bos? Nasionalisme. Nasionalisme. Aja bodoh. Pasti lagi. Bapak. Apa tes apa? Gimana aja kamu bukaan bareng ya? Saling menghormati sama insan. Saling menghormati sama insan. 6. 6. Saling 7. 7. Saling hormat menghormati antar orang lain. Saling hormat menghormati antar orang lain. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. 2. Setia kepada Ibu Bapak. Setia kepada Ibu Bapak. 3. 3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan kepada Pancasila. Dan undang-undang dasar tahun 1945. Dan undang-undang dasar tahun 1945. 4. 4. Setia kepada Bapak Tuhan Yang Maha Esa. Setia kepada Bapak Tuhan Yang Maha Esa. 5. 5. Setia kepada Sama Insan. Setia kepada Sama Insan. 8. 9. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hey, you're cool. Ah! Hold up.